Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin, 22 hari bulan Jun tahun 2020. Seperti kebiasaan, hari Isnin kita akan belajar bahasa Melayu dan hari ini kita akan belajar tata bahasa iaitu kata nafi. Jadi, apakah itu kata nafi? Dan bagaimanakah penggunaan kata nafi? Kata nafi berfungsi untuk menafikan sesuatu kenyataan. Apa maksud menafikan? Maksud menafikan itu adalah menidakkan. Contohnya kita kata tak, ataupun contohnya kita kata bukan. Itu adalah kata nafi, iaitu kita menidakkan sesuatu kenyataan ataupun kita menafikan sesuatu kenyataan. Jadi kata nafi ini, ia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama bukan dan yang kedua adalah tidak. Jadi kedua-dua ini adalah kata nafi. Dan kita tengok satu persatu. Kita pergi kata nafi yang pertama iaitu bukan. Bukan ini digunakan apabila hadir di hadapan frasa nama. Apa contoh frasa nama? Contoh frasa nama, Ali, nama orang. Ayah, rumah, kalau haiwan, kucing, lembu, kalau benda, meja, kalau tempat, kedai, itu semua frasa nama. Ia hadir di hadapan frasa nama. Dan frasa sendi nama. Contoh frasa sendi nama adalah di, ke, dari, daripada. Itu adalah frasa sendi nama. Jadi apabila kita nak menafikan sesuatu frasa nama ataupun frasa sendi nama, kita akan gunakan bukan. Sebagai contoh, ayat dia di sini adalah lelaki itu bukan ayah saya. Kita tengok di sini, ayah ini adalah frasa nama. Apabila kita nak menafikan frasa nama itu, kita akan gunakan bukan. Lelaki itu bukan ayah saya. Kita tak boleh gunakan tidak. Lelaki itu tidak ayah saya. Kurang tepat dan kita dengar pun pelik. Jadi jawapan dia adalah bukan. Kita tengok contoh yang kedua. Kereta api itu bukan dari Ipoh. Di sini dari, oleh kerana dari ini adalah frasa sendi nama. Jadi kita gunakan bukan. Kita nak menafikan bukan dari Ipoh. Jadi kereta api itu bukan dari Ipoh. Andai kata kita gunakan tidak, kita tengok kereta api itu tidak dari Ipoh. Ayatnya tidak berapa kena, tidak berapa sedap untuk didengar. Jadi jawapannya adalah bukan. Jadi bukan digunakan dua keadaan. Yang pertama diletakkan di hadapan frasa nama, ataupun yang kedua diletakkan di hadapan frasa sendi nama. Apabila kita nak menafikan frasa nama ataupun kita nak menafikan frasa sendi nama, kita gunakan bukan. Okay, baik, kita tengok contoh, kita tengok bahagian yang kedua kata nafi iaitu tidak. Okay, eh? Tidak dihadapan, dia hadir dihadapan frasa kerja. Apa contoh frasa kerja? Perbuatanlah. Contoh frasa kerja ataupun kata kerja, tidur, makan, bermain, menyanyi, itu semua frasa kerja. Jadi apabila kita nak menafikan frasa kerja, kita gunakan tidak. Tidak ini terletak di depan frasa kerja. Ataupun frasa adjektif. Ingat lagi frasa adjektif, iaitu sifat. Seperti cantik, benar, bijak, bodoh, itu semua adalah frasa adjektif ataupun kata adjektif yang itu menerangkan tentang sifat. Okey, kita tengok contoh ayat. Contoh ayatnya, adik tidak tidur di dalam buaian. Tengok ini, tidur. Tidur itu adalah frasa kerja ataupun kata kerja. Jadi oleh kerana ia adalah kata kerja, kita nak menafikan, kita akan gunakan tidak. Okey, sesuai tak kalau kita guna bukan?
Adik bukan tidur di dalam wayang. Pelik kan? Ha, jadi tidak sesuai. Sebab itu kita gunakan tidak untuk frasa kerja. Tidak ini diletakkan di hadapan frasa kerja apabila kita nak menafikan frasa tersebut. Okey? Yang seterusnya, kata-katanya itu tidak benar. Kata-kata dia itu tipulah, tak membohong. Kita nak menafikan tidak benar. Benar ini adalah frasa adjektif, sifat, ya, adjektif. Jadi kita menafikan dia, kita menggunakan sebab dia frasa adjektif, kita gunakan tidak. Kata-katanya itu tidak benar. Maksudnya dia adalah seorang pembohong. Boleh tak kalau kita gunakan bukan? Kita cuba kan? Kata-katanya itu bukan benar. Pelik kan? Kurang tepat. Jadi bukan tidak sesuai, bukan hanya dia boleh, bukan ini hanya boleh digunakan pada frasa nama dan frasa sendi nama. Jika frasa adjektif dan frasa kerja, kita gunakan tidak. Okey? Baik. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Ringkas kan? Jadi sekali lagi cikgu ulang dan cikgu simpulkan keseluruhan apa yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kata nafi. Tujuan dia adalah untuk menafikan ataupun menidakkan. Ada dua kata nafi ini. Yang pertama bukan dan yang kedua tidak. Bila kita pakai bukan, bila kita nak menafikan frasa nama, ahli, ayah, rumah, dan kita nak menafikan frasa sendi nama, di, ke, dari. Okey. Yang kedua, tidak. Bila kita pakai tidak, apabila kita nak menafikan frasa kerja, tidur, makan, main, dan kita nak menafikan frasa adjektif, iaitu sifat, cantik, benar, bijak dan sebagainya, kita gunakan tidak. Dua penggunaan yang berbeza tetapi maksudnya sama, fungsinya sama, iaitu untuk menafikan frasa, sesuatu frasa itu. Baik, itu sahaja dari cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat dan awak memahami dan awak boleh menggunakan ayat yang betul apabila awak ingin menafikan. Jadi itu sahaja dari cikgu pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.